amalan syahidlah yang bisa menyetarai beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tahukah kita ada satu amalan yang nilainya tidak kalah hebat daripada jihad, bahkan ia setara dengan syahid fisabilillah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan masuk ke dalam surga. Amalan apakah itu? Amalan itu ternyata terbentang sebentar lagi di hadapan kita, yaitu beramal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari 10 ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya terheran-heran, "Walal jihadu fi sabilillah? Bukankah jihad fi sabilillah yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah? Tidak juga jihad fi sabilillah illa," Rasulullah mengecualikan, "rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali seseorang yang dia berjihad keluar dari rumahnya membawa dirinya dan dengan hartanya sendiri, lalu dia tidak kembali lagi membawa apapun. Yakni maksudnya adalah dia syahid fisabilillah. Amalan syahidlah yang bisa menyetarai beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ya Allah, begitu luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita semua. Rugi sekali jika kita tidak berdoa kepada Allah, memohon, berharap, mempersiapkan diri untuk menggunakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, sampaikan usia kami bertemu dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah tahun ini, dan bimbing kami untuk dapat beramal soleh sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.